Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Allah kita baik, selalu baik, dan teramat baik. Amin. Kita berdoa, Bapak Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat luar biasa pagi ini. Tuhan, kami mau menerima jamuan dari Tuhan. Haleluya, kami menerima Tuhan santapan dari Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan, yaitu roti hidup, roti surgawi, itulah pribadi Yesus. Kami berterima kasih, firman itu telah menjadi daging. Terima kasih Tuhan, firman itu diurapi oleh Roh Kudus, sehingga Tuhan boleh menjadi kehidupan yang menghidupkan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya cek audio, bisa jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, pada pagi hari ini, Tuhan memberikan saya satu tema yang khusus untuk saya bagikan. Nah, tema ini tema yang sebenarnya sudah lama saya hidupi. Ya, bukan hanya saya sampaikan, tapi saya hidupi. Saya hidup di dalam tema ini. Jadi, saya memberitakan firman Tuhan bukan teori. Saya memberitakan firman Tuhan bukan kata orang. Tapi saya memberitakan firman Tuhan, apa yang disampaikan firman Tuhan, dan itu yang saya lakukan. Dan itu berpuluh-puluh tahun saya melakukan itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan seperti ini, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau bicara mengenai ya hadirat Tuhan. Bicara tabut Tuhan, bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, bicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan, bicara tentang hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Nah, karena itu saya berikan tema pada pagi hari ini tentang penyembahan di level tahta. Nah, nanti kita melihat tahta itu ada di mana dan tahta itu seperti apa. Nah, sehingga kita bisa punya satu wawasan dan pandangan untuk kita masuk di dalam level tahta. Nah, banyak orang meragukan untuk tidak masuk dalam level ini. Karena merasa berdosa, karena merasa rohaninya baru, karena merasa penyembahannya belum maksimal, karena merasa belum belajar Alkitab, karena merasa tidak berpuasa lebih banyak. Nah, sehingga orang sulit untuk membicarakan ini. Padahal inti daripada kehidupan kita ada di sini. Padahal inti daripada pelayanan kita ada di sini. Nah, itu penting, saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti kita pada satu ketika kita akan belajar dari awalnya tentang level tahta ini. Tapi saya memberikan ringkasan yang terbaik pada pagi hari ini seperti apa yang Tuhan telah taruhkan di dalam hidup saya, yaitu penyembahan di dalam level tahta. Nah, pada pagi hari ini kita lihat di dalam kitab yang telah kita baca, 2 Samuel pasal 6, ayat yang ke-11. Ya, tabut Tuhan ini adalah tahta Tuhan. Jadi tahta Tuhan itu datang di rumah Obed-Edom. Hadirat Tuhan itu ada di rumah Obed-Edom. The present. Present artinya sekarang. Nah, kita bicara penyembahan itu, kadang orang berkata, kita menyembah tapi berkatnya nanti 5 tahun. Kita boleh juga seperti itu. Saya yakin berkat Tuhan itu seperti itu. Tapi penyembahan di level tahta itu bicara kehadiran Tuhan yang sekarang. Bukan kemarin. Bukan nanti, tetapi sekarang. Nah, ini, saudaraku, sekarang hidup kita itu, saudaraku, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, ada satu perubahan, ada satu lompatan, ada satu sukacita yang sangat luar biasa. Nah, karena itu, saya mau garis bawahi, ya. Nah, saudaraku, di penyembahan kita ini, sebenarnya ada satu inti yang saya sebut dengan esensi. Esensi. Nah, kita tidak boleh, ya, penyembahan itu hanya soal kata, hanya soal berbahasa asing, atau berbahasa roh, ya, atau dengan syair, atau lagu apa, atau penciptanya siapa. Ya. Nah, kita sering, saudaraku, kalau penciptanya orang hebat, pasti kita nyanyinya juga merasa hebat. Padahal, saudaraku, penyembahan tidak tergantung siapa pencipta lagunya, atau siapa yang mendapatkan syairnya. Tidak. Tapi penyembahan itu adalah bagaimana Anda menemukan esensi di dalam penyembahan itu. Nah, esensi ini yang akan menjadikan hal yang luar biasa dalam hidupmu, dalam rohmu, dalam jiwamu, dalam hatimu, dalam keluargamu, dalam keuanganmu, dalam bisnismu, dalam masa depanmu.
Karena di esensi ini, esensi dari penyembahan ini, itulah saudaraku yang dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, kita temukan esensi daripada penyembahan itu. Kita tidak boleh, kita penyembahan itu soal lamanya. Saya suka penyembahan lama. Saya suka penyembahan itu berhari-hari. Saya suka penyembahan itu bertahun-tahun. Tetapi, di dalamnya harus ada esensi. Esensi daripada penyembahan itu nggak boleh hilang. Ya, nah ketika kita tahu esensi penyembahan itu, kita punya kualitas. Kualitas dalam penyembahan kita itu luar biasa. Dan itu bukan orang lain yang mengalaminya. Itu kita akan mengalaminya. Karena kualitas rohani, kualitas penyembahan, itu akan membuat hidup kita berubah. Alkitab berkata bahwa penyembahan itu menentukan kehidupan kita. Ya, penyembahan itu menentukan, saudaraku, apa yang akan kita hadapi ke depan. Nah, apa itu esensi dalam penyembahan? Nah, saya menggarisbawahi, kenapa Obed-Edom diberkati? Tapi Tuhan itu hanya 3 bulan. Nah, saya percaya, saudaraku, kalau penyembahan kita mengerti esensi dari penyembahan itu, yaitu kehadiran Tuhan sekarang. Artinya, ketika engkau menyembah, engkau betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Engkau tidak hanya membawa persoalanmu, engkau tidak membawa isi hatimu, engkau tidak hanya membawa keluhanmu, ataupun engkau tidak hanya membawa kekagumanmu akan Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan, ya, itu akan berbalik. Dari apa engkau lihat di dalam hidupmu, nah itu akan berbalik. Bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Ya, bukan kita lagi yang memperhatikan hidup kita. Tetapi Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Bukan kita lagi yang mengejar kemenangan. Tapi Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Nah sehingga Alkitab berkata 30 dan lamanya. Nah saya percaya ini bicara tentang quality. Bicara esensi daripada penyembahan itu penting. Nah saya percaya semua kita sudah lama menyembah. Saya percaya semua kita sudah berbicara bertahun-tahun tentang pondok Daud. Tentang worship. Ya, tentang mesbah. Tapi mesbah itu saudaraku menentukan, ya, mesbah yang dibangun oleh Elia, mesbah yang dibangun saudaraku oleh Nabi Baal berbeda. Nah, kita lihat saudaraku tentang kualitas daripada mesbah itu, ya. Nah, di dalam esens ini, nah, di dalamnya saudaraku itu ada yang namanya korban. Ya, korban. Jadi korban ini menentukan berapa besarnya, ya, esensi daripada penyembahan itu yang kita akan terima. Ya, esen daripada penyembahan itu ada kaitannya dengan korban yang kita beri, ya. Bukan cuma soal waktu, tapi soal hidup kita, ya, yang seluruhnya untuk Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan senang kalau dia itu di dalam hidup kita itu bukan murahan. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa bagi orang percaya ia itu mahal. Haleluya. Yesus itu pribadi yang mahal. Hadirat Tuhan itu pribadi yang mahal. Ya, sesuatu yang berharga sekali. Bukan sekedar membuat kita senyum, bukan hanya sekedar membuat kita tertawa, bukan hanya sekedar membuat kita senang, tapi kehadiran Tuhan itu, saudaraku, melebihi segala-galanya. Ya, Alkitab berkata dia lebih tinggi, dia lebih lebar, dia lebih dalam dari apapun yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita cari, yang pernah kita sampai. Dia melebihi yang pertama sih daripada penyembahan itu adalah hadirat Tuhan. Bicara present, bicara sekarang. Haleluya. Itu sebabnya saya kalau menyembah Tuhan, ya ketika saya menyembah, saya tahu bahwa ada satu hal yang di atas segalanya adalah tidak bisa tergantikan oleh apapun, yaitu kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam ibadah, kehadiran Tuhan di dalam doa, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kehadiran Tuhan di dalam seluruh pelayanan kita, tidak bisa tergantikan dengan apapun. Tidak bisa tergantikan oleh pengkhotbah yang bagus, tidak bisa tergantikan oleh saudaraku mimbar yang bagus, tidak bisa tergantikan oleh pengajaran yang bagus, tidak bisa tergantikan saudaraku oleh gedung yang bagus, tidak bisa tergantikan oleh worship leader yang bagus, tidak bisa tergantikan oleh apapun. Dia harus di atas segala-galanya. Itu yang namanya hadirat Tuhan. Itu sebabnya hadirat Tuhan itu tidak bisa disamarkan, tidak bisa tergantikan oleh apapun kehadirannya. Nah, ini penting. Ini harus dicatat di atas segala-galanya, hadirat Tuhan. Melebihi siapa pembicara, melebihi siapa berkhotbah, melebihi siapa saudaraku yang main musik, melebihi siapa saudaraku yang worship leader. Hadirat Tuhan, present. Ini penting sekali, yaitu, nah, kenapa ketika kita menyembah presence, ini artinya kehadiran Tuhan ini, ya, ini menjadi priority, menjadi prioritas untuk gereja Tuhan. Nah, saya percaya ribuan orang menyembah Tuhan. Kalau tahu
apa ya, esensi daripada penyembahan itu, kita udah lihat transformasi, kita udah lihat kemenangan, kita udah lihat revival, kita udah lihat saudaraku janji-janji Tuhan yang besar, ya. Nah ini karena doa bukan hanya sekedar keluhan, doa bukan sekedar kita mengeluh sama Tuhan karena susahnya dunia ini, tidak. Tetapi kita mencari hadirat Tuhan paling penting, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya saya mengambil kata Ikabod. Ikabod artinya telah hilang tabut, telah hilang hadirat, telah hilang kemuliaan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya nggak boleh ada kehilangan hadirat. Kehilangan hadirat sama dengan Ikabod. Kehilangan tabut sama dengan Ikabod. Dan ketika Ikabod, saudaraku, maka akan ada kematian. Maka akan ada keguguran. Ya. Makan ada seluruh kegagalan. Nah, di sana Alkitab berkata, ya, Imam Eli, ya, mati. Ya, hanya karena apa dia dengar? Tabut Tuhan itu sudah dirampas. Jadi kematian, saudaraku, orang-orang yang percaya bisa ada di sini. Bukan karena tulah, bukan karena kutuk, tetapi kita kehilangan hadirat. Ini membahayakan kita, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya pelayanan tahta ini bagi saya, saudaraku, untuk melihat transformasi, saya punya saudaraku kunci yang saya bagikan. Dan ini tentu, ya, saya bicara bukan teori, bukan pengalaman. Sebab Tuhan telah membawa saya demikian di dalam doa dan penyembahan. Ya, saya ingat persis dari 98 sampai 2008. Saya nggak tahu apa artinya makan, apa artinya tidur, apa artinya istirahat. Nah, saudaraku, saya sampai berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Terus, saudaraku, di mana saya ada di mobil, di mana saya ada di kamar, di mana saya di ruang tamu, di mana saya, saudaraku, melayani. Terus, ya, saya terus untuk lakukan, saudaraku, apa yang namanya, ya, hadirat Tuhan ini penting. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini hal yang sangat penting untuk kita dalami hari-hari ini. Kenapa? Saya mau katakan, Tuhan tahu bagiannya untuk kita. Tuhan tahu janjinya untuk kita. Ya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya, saya percaya transform adalah bagian Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, saya percaya dalam kitab Habakuk pasal yang pertama dan kelima. Ya, Tuhan akan mengerjakan pekerjaannya di zaman kita. Yang kalau dibicarakan, kalau diceritakan, tidak ada orang yang percaya. Ya, saya percaya di dalam Zakaria pasal 3:9. Dalam satu hari saja, aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini. Jadi revival, jadi transformasi adalah bagian Tuhan. Nah, bagian kita apa? Kita mengerti bagian kita, yaitu worship. Bagian kita melayani dia. Keimamatan kita harus jelas. Ya, ini penting, saudaraku. Itu sebabnya pada tahun Yobel, ini penting. Di mana ada satu waktu di mana imam masuk sampai ke belakang tabir. Ya, nah, ini penting. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 20, boleh Anda catat supaya ini menjadi penuntun untuk Anda dan saya hari-hari ini, ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Ibrani 10 ayat 20 dikatakan ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, ya, seperti sau yang kuat telah dilabuhkan di balik tabir. Pengharapan itu adalah seperti sau yang kuat. Nah, di tengah-tengah goncangan ini kita punya pengharapan yang kuat. Kita pengharapan yang dilabuhkan di balik tabir. Artinya apa? Kita punya janji-janji yang besar. Artinya apa? Kita punya Tuhan yang mengatur planet ini. Kita punya Tuhan yang mengatur siang dan malam, pagi, siang, dan sore. Tuhan itu yang mengatur segala waktu di dalam kehidupan kita. Nah, ini penting, ya, kenapa? Untuk kita supaya mengerti bahwa kita tidak boleh kehilangan esensi dari penyembahan itu. Haleluya. Saya melihat penyembahan, saya ingin lagu-lagu yang bagus, saya ingin lagu-lagu pencipta yang bagus, tapi saya tidak mau kehilangan esensi di dalam penyembahan itu, Bapak Ibu. Ya, bukan soal ramenya, ya, bukan soal syairnya, tapi bagaimana present, kehadiran Tuhan itu, ya, nyata ketika kita menyembah dia, nyata ketika kita datang kepada dia, mencari dia. Ini penting. Nah, ada ayatnya di dalam kitab Keluaran pasal 34, bisa Anda catat, saya tidak membuka satu persatu. Haleluya. Nah, kita menangkap, yang penting menangkap spiritnya pada pagi hari ini. Haleluya. Iya, Bapak Ibu. Nanti Anda bisa, Pak, seberapa jauh pengalaman Bapak dengan Tuhan? Seberapa jauh pengalaman? Bagi saya, Tuhan itu nyata di dalam segala-galanya. Tapi satu, bagaimana Anda terus ada di level itu? Ini pekerjaan berat, saudaraku. Bagaimana kita terus ada di dalam dimensi itu? Ya,
Karena present selalu bicara tentang hari ini, bukan kemarin. Sekali lagi, bicara hari ini. Ya, ya betul Tuhan telah melawat kita kemarin. Betul Tuhan telah memberkati kita kemarin. Tapi hari ini urusan lain. Ya, Tuhan selalu bicara hari ini. Jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Nah, ini penting bagi kita hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dikatakan Keluaran pasal 34 ayat 23 dikatakan bahwa ya, 3 kali setahun segala orangmu laki-laki harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, Allah Israel, sebab aku akan meluaskan daerahmu. Wow, ketika kehadiran Tuhan nyata, ya bukan senyum, bukan hanya gembira, betul membuat kita sukacita, tapi ada janji Tuhan ketika kita ada di hadiratnya, Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Katakan, Tuhan memperbesar kapasitas saya. Haleluya. Itu sebabnya di dalam worship tidak boleh kita kehilangan essence. Ya, ya. Kalau saya selalu kita tentu kalau saudaraku yang sudah pergi ke Holy Land, tanah perjanjian, kalau kita ada di Mesir, selalu kita dibawa tempat parfum, ya, saudaraku. Nah, di sana mereka selalu dimulai dengan bahwa yang mereka jual ini adalah essence daripada pembuatan parfum, parfum yang mahal, yang saudaraku jutaan harganya. Mereka katakan inilah essence, haleluya, bahan dasarnya. Ya, berapa mahalnya parfum itu termasuk berapa essence. Dan essence itu kita tidak bicara esensi yang palsu. Kalau esensi yang palsu itu puluhan juta satu botol, bahkan mungkin ratusan juta. Kenapa? Ya, orang saudaraku ada parfum, saya tanya kemarin saudaraku sebelum lockdown, saya jalan ke apa itu Sudirman, lalu ke toko parfum ya yang ada di Grand Hyatt sana, lalu tanya, ini parfum yang saya lihat di ini iklan ini bagus, berapa Pak satunya? Oh, ini 25 juta, Pak. Wah, 100 mili 25 juta. Bahkan orang katakan, "Pak, ini masih murah, Pak. Ada parfum 100 juta, Pak." Loh, dari mana kita tahu itu 100 juta? Essence. Ya, kadar penyembahanmu ditentukan di sini. Ya, kamu temukan esensi berapa persen dari parfum. Ada parfum 50 ribu. Ada parfum 25 ribu. Bisa. Tapi esensi di dalamnya. Nah, ini bicara kualitas penyembahan. Bapak-Ibu, kalau tahu Anda esensi, Anda tidak sembarangan menyembah. Anda tidak sembarangan kasih waktu sama Tuhan. Anda tidak sekedar berdoa. Anda tidak sekedar main musik. Tapi bagaimana Anda menghadirkan kehadiran Tuhan, itu penting. Dan kehadiran Tuhan, saya pernah berkata kepada anak didik kami di Mission School. Ya, saya katakan, ya, untuk mendorong beban, ya, sekian ton kamu boleh pakai alat, ya, ya. Tapi kalau kamu mendorong Tuhan untuk hadir kamu, ya, bukan soal berapa alat berat apa, tapi kalau kamu bisa mendorong hati Tuhan untuk datang sama kamu, wow, itu harganya mahal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Keluaran 34, Tuhan akan memperbesar kapasitas. Dan ketika saya ngomong ini, level ini, hidup saya biasa-biasa, ya. Wah, wow, orang bilang Pak Barkia, ya Pak Barkia ngomong tahta, level tahta, pelayanan tahta, ibadah tahta, tapi mobilnya second, ya, tapi rumahnya BTN, wah, karena dia udah di rumah yang besar, ya, tapi saya terus ngomong, kenapa? Karena dasarnya, haleluya, dasarnya di sini, Bapak Ibu, ya, kita di mulut kita ini ada firman, saya tahu itu masalah. Saya tahu memang itu persoalan, tapi kita belajar di mulut kita ini selalu hal-hal yang positif, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Karena di mulut kita ada firman. Nah, kita akan makan dari apa perkataan kita, saudaraku. Ya, haleluya. Ya, nah, kita tidak hanya ngomong tentang masalah penyakit, tapi kita ngomong tentang Tuhan itu besar. Kita ngomong tentang Tuhan itu layak untuk disembah. Tuhan itu layak untuk menerima segala kemuliaan. Nah, ada bagian yang kedua, yaitu tentang esensi dalam penyembahan itu. Saya belajar dari 24 tua-tua. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, kebanggaan kita atas apapun itu hilang.
kebanggaan diri sendiri, kebanggaan teman kita, kebanggaan dengan apapun yang kita capai, pencapaian kita itu tidak ada artinya. Kenapa di tahta itu, 24 tua-tua itu tersungkur? Mereka punya kedudukan tahta, 24 tahta. Oh, di sana juga Alkitab berkata mereka dipakaikan mahkota. Ya, tapi kenapa mereka lepaskan tahta itu, mereka lemparkan mahkota itu? Karena ketika mereka menghadap tahta anak domba, mereka melihat bahwa tidak ada artinya kursi ini, tidak ada artinya kekayaan ini, tidak ada artinya pencapaian tahta ini. Kenapa? Bagi saudara orang yang masuk di level ini, Tuhan itu lebih mahal, lebih penting, lebih berharga, satu pribadi yang melebihi segala-galanya, yang tidak pernah kita rasakan saudara di dunia ini, kita akan rasakan ketika kita dekat dengan Dia. Haleluya. Wow. Nah, ini penting. Ya. Nah, pencapaian dimensi pelayanan kita, penyembahan kita ini penting, Bapak Ibu. Ya, untuk masuk di dalam level tahta, untuk masuk. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Ibrani 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sawi yang kuat dilabuhkan di balik tabir. Nah, apa itu di balik tabir? Areanya Tuhan, kapasitinya Tuhan, ya, dimensinya Tuhan, dimensi supranatural. Kita harus ada, karena kita manusia roh. Kita manusia roh. Kita harus berbicara dimensi supranatural. Kecuali kita sama dengan hewan lain, tidak ada supranatural. Ya, kita ini manusia roh. Ya, daging ini sementara, Alkitab katakan, tapi roh itu kekal. Ya, daging ini terbatas umurnya, tapi roh ini tidak terbatas. Karena memang kita diciptakan, kita dilahirkan dari air dan roh, ya. Nah, ini penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, esensi daripada penyembahan saya melihat ke 24. Ketika kita dekat dengan Tuhan, itu kita bisa mengagumi Tuhan lebih dari apapun. Kita lupa waktu, kita lupa makan, kita lupa apapun. Kita terhanyut dan kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kekaguman kita akan Dia. Wow, haleluya. Nah, luar biasa. Ya. Nah, tentu kita mengerti bahwa ketika kita ada di hadirat Tuhan, itu ada impartasi. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, itu ada pewahyuan. Nah, sebenarnya pewahyuan ini, saudaraku, ini seperti yang mendorong kita untuk percepatan. Ya, haleluya. Doa itu, saudaraku, itu membuat percepatan akan visi-visi Tuhan dalam hidup kita. Penyembahan ini akan membuat percepatan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi kenapa janji Tuhan lama? Ini berkaitan dengan penyembahan kita. Saya percaya, orang menyembah bertahun-tahun tidak berubah, saya tidak percaya. Orang menyembah berhari-hari tidak berubah, saya tidak percaya. Saya percaya selalu ketika orang menyembah Tuhan berhari-hari, berminggu-minggu, hidup jadi ubah. Karena ada perubahan, ada pergantian ketika kita ada di hadirat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Oke, saya mengizinkan kita membuka satu ayat yang saya supaya bagikan lebih spesifik. Ya, di dalam kitab Bilangan. Di dalam kitab Bilangan, ya, Bilangan pasal yang ke berapa ya? 17. Ya. Kitab Bilangan pasal yang ke-17. Ya. Kita lihat ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8. Haleluya. Ya. Bilangan pasal 17 ayat yang ke-8. Haleluya. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Ya. Perhatikan, ketika tongkat Harun. Nah, kita lihat lagi itu sama ayatnya di dalam Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 itu sama ayatnya, ya. Ayat yang ke berapa? Ayat 4. Ya, Ibrani pasal 9. Nah, haleluya. Ayat yang ke-4. Nah, kita lihat ada kesamaan Ibrani dan kitab Bilangan. Ya, ini di Perjanjian Baru. Orang bilang, wah, Pak Pendeta itu perjanjian lama. Dikupas kembali dalam kitab Perjanjian Baru, Ibrani. Dikatakan tongkat Harun dari suku Lewi. Siapa suku Lewi? Imam. Anda dan saya menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bahwa kita adalah imamat yang rajani. Ya, imam. Jadi ini pola kita. Pola gereja, pola pelayan, pola pendoa, pola penyembah. Ini polanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dikatakan bahwa ketika tongkat Harun dibawa ya ke tempat kudus Tuhan itu, ya, maka di sana bertunas. Bertunas ini artinya hidup. Bertunas ini artinya bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya katakan tadi dari esensi ini, saya percaya ketika Anda menyembah berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun,
Ya, kalau nggak ada pertumbuhan, saya percaya mungkin penyembahan kita nggak tepat. Ya, mungkin penyembahan kita belum maksimal. Ya, mungkin penyembahan kita belum di dalam roh sungguh-sungguh. Karena ketika Anda yang masuk dalam penyembahan itu dan ada esensi ya yang kita bisa rasakan dalam penyembahan itu, atau kita saudaraku mendapatkan esensi yang luar biasa dari penyembahan itu, nah ini yang kita cari. Kenapa? Karena itu yang membuat kita tumbuh. Katakan amin. Yang membuat kita tumbuh. Ya, bukan cuma rohani kita, tapi seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, ya, kenapa Obed-Edom diberkati? Karena ada tabut. Di tabut itu ada apa? Ya, ada roti, ada buli-buli yang berisi mana? Ya, Alkitab katakan di sana tersimpan buli-buli. Jadi, buli-buli mana berbicara hidup kita? Ya, mana bicara roti? Bicara makanan kita, kebutuhan kita. Jadi Tuhan telah menyimpan semua apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam hadirat-Nya. Itu sebabnya Ibrani 9:24 ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Katakan amin. Di hadirat Allah. Ya, amen. Ada kepentingan kita. Katakan sekali lagi. Di hadirat Tuhan ada kepentingan saya. Ya. Di hadirat Tuhan ada kepentingan saya. Di dalam hadirat Tuhan ada kepentingan saya. Ya, luar biasa. Ya, apa itu kepentingan kita? Di sana dikatakan ada buli-buli berisi. Saya suka dengan kata orang Papua kalau melihat orang berbicara bagus, kalau melihat orang lulusannya bagus, ya apa itu hikmatnya bagus, menjelaskan bagus, atau punya info-info yang bagus. Biasanya orang langsung berkata begini, kakak tara kosong. Haleluya. Artinya kakak itu berisi. Haleluya. Bapak Ibu, ya, kalau Anda di dalam hadirat Tuhan, Anda tara kosong. Rumahmu tara kosong, dapurmu tara kosong, dompetmu tara kosong, pelayananmu tara kosong. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, ya, kemarin ya gereja dari Dili 2 kali minta saya untuk gereja yang cukup besar di sana meminta. Ya, saudaraku, ya, bagaimana begitu banyak orang dilawat oleh Tuhan lewat Zoom. Ya, kenapa? Karena roh itu tidak terbatas. Roh itu luar biasa, ya, dahsyat. Nah, ini ya kalau Anda tidak bertumbuh, ya itu sebabnya saudaraku, kita harus ajarkan bagaimana penyembahan yang benar. Ya, ini kita ya kita harus sedikit prioritas di sini. Karena enggak ada artinya kalau orang lama-lama menyembah, lama-lama berdoa, lalu enggak ngerti tentang esens daripada penyembahan. Dia cuma bawa keluhannya, keluhan orang, tapi di dalamnya semuanya kosong. Ya, haleluya. Nah, saya rindu supaya kita berdoa punya kemaksimalan. Kita berdoa punya dampak. Kita menyembah punya dampak. Itu sebabnya ketika ada satu waktu saya melihat ibadah saudaraku di Gelora Bung Karno yang besar sekali begitu, saya cuma sedih kenapa enggak jemaat diajak menyembah. Jemaat cuma disuruh dengarkan ya kata-kata dari menteri ini, dari pejabat ini, dari partai ini, daripada orang hebat ini, daripada donatur ini. Wah, kamu mau tunjukkan donatur, mau tunjukkan pejabat, atau kita menyembah Tuhan? Ya, Bapak Ibu, saya tidak katakan itu tidak bagus. Tapi kita mau belajar esensi dari penyembahan kita ini, ya, itu luar biasa bisa mengubah dunia. Bisa mengubah apapun, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya, ya, dikatakan di dalam Yosua pasal 3, ayat 3 dan sampai kelima, Yosua pasal 3, ayat yang ke-15. Tuhan katakan, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib di depanmu. Nah, ini penting, saudaraku. Kekudusan hidup kita penting, ya. Nah, kekudusan hidup kita ini penting, ya. Gak boleh kita gak kudus. Gak boleh kita sedang hidup serampangan. Gak boleh kita hidup menjadi serupa dengan dunia. Kita kudus, dikatakan. Lalu Alkitab katakan, menyuruh imam-imam pengangkat tabut. Nah, Anda dan saya pengangkat tabutnya Tuhan. Kita ini sedang membawa kemuliaan Tuhan. Kita ini membawa seluruh prioritas, seluruh penyembahan pujian kepada Tuhan. Seperti kita pengangkat tabut, saudaraku. Nah, kita ada di barisan depan daripada transformasi. Pendoa penyembah ini ada di barisan depan angkat tabut. Ya, saudaraku. Nah, Alkitab katakan ketika mereka bawa tabut, ya, imam-imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di Sungai Yordan. Sungai Yordan itu sempat. Sungai Yordan itu meluap. Ya, sekali lagi ada hamba Tuhan yang
yang pernah bersaksi, pernah meneliti di sana bahwa kalau sempat, ya itu sampai ke lembah Yordan itu penuh air. Semuanya tenggelam, ya. Nah, jalannya itu sudah tertutup, penyeberangannya itu tertutup, ya. Bisa 1 kilometer panjangnya, tambah dengan banjir dari Gunung Hermon. Air yang dari Gunung Hermon di sana, 2 sungai, itu turun ke lembah Yordan. Itu akan deras sekali. Itu sebabnya Saman Elisa, orang tidak berani mengambil mata kapak. Ya, bukan soal saudaraku jatuhnya di mana, tapi waktu itu saudaraku susah diambil di sungai Yordan. Ya, bukan kapak yang terambil, tapi nyawa terancam. Nah, kita kembali ke dalam Yosua pasal 3 ayat 15. Dikatakan bahwa mereka mengangkat tabir. Ya, sungai Yordan sedang banjir. Saya 2008, saya selalu berbicara ini. Akan datang banjir. Gereja Tuhan harus menjadi pangkat tabut. Akan datang banjir. Akan datang banjir. Akan datang banjir. Tapi ini menjadi promosi bagi orang percaya. Banjir ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk membunuh kita. Bukan untuk mematikan kita. Baik, selalu siapkan. Ya, Tuhan sudah memberitahukan berkali-kali saya khotbahkan. Banjir akan datang. Banjir akan datang. Yang nggak bisa kamu lewati. Nggak bisa orang tolong. Nggak bisa dokter tolong. Nggak bisa uang tolong. Nggak bisa nama besar tolong. Nggak bisa saudaraku, ya, popularitas bisa tolong. Kita hanya butuh Tuhan bisa menyeberangkan kita. Haleluya. Ya. Dan apa yang terjadi? Mirip-mirip dengan pandemi. Mungkin ini belum banjir yang terhebat. Mungkin akan ada lagi banjir yang terhebat. Tetapi pesan ini saya sampaikan sekali lagi. Angkat tabut. Esensi dari penyembahan ini penting. Jangan ikabot. Ya. Tabut Tuhan dirampas. Tabut Tuhan hilang. Karena mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Imam-imamnya hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ini waktunya kita untuk memperbaiki diri. Ya, kata Benihin, mengejar ketertinggalan. Ya, haleluya. Ketertinggalan hidup kita yang sedang kompromi dengan dunia. Ya, hidup kita enggak maksimal dalam doa. Hidup kita enggak maksimal saudaraku di dalam penyembahan, ya. Nah, kini mengejar ketertinggalan. Kejar. Ini banyak waktu di rumah, kejar. Banyak waktu kita punya banyak waktu enggak masuk kantor, kejar ketertinggalan untuk cari Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya. Supaya apa? Hidupmu, kapasitasmu berkembang. Dikatakan, ya, tongkat Harun itu bertunas. Ya, bertunas artinya bertumbuh. Ya, ada perubahan. Ya, yang kedua adalah berbunga. Wow, ya, pohon ara dikutuk oleh Yesus karena hanya berdaun saja. Hanya bertumbuh saja. Tapi harus berbunga. Indah bunganya. Tapi cuma kelihatan indah. Karunia kita indah. Pelayanan kita indah. Tapi sampai berbuah. Nah, berbuah, ya mungkin kita katakan bahwa ya buah dilihat oleh temanmu. Saya lebih suka buah itu dilihat oleh keluargamu sendiri. Dirasakan oleh keluargamu sendiri. Jangan sampai kau melayani keluargamu enggak rasakan. Jangan sampai kau melayani anakmu enggak rasakan buah dari pelayanan. Haleluya. Ya, orang lain bilang, kau hebat. Tapi keluargamu babak belur. Ya, haleluya. Ya, wow. Tuhan memberkati keluarga saya dengan puluhan tahun. Saya pernah mengalami keluarga yang betul-betul hampir hancur, ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan, oleh sebab itu sampai hari ini orang sedang melihat saudaraku 20 tahun yang lalu keluarga saya hampir gagal, ya. Saudaraku, orang sampai hari ini masih cerita 20 tahun lalu itu, oh Pak Barke itu keluarganya hancur, oh Pak Barke itu istrinya begini, tapi dia tidak lihat 20 tahun kemudian, ya. Haleluya, bagaimana keluarga kami, anak kami, pelayanan kami, wow, bagaimana kerukunan kami, bagaimana kemesraan kami, ya, wow, ya. Kami jalan berdua terus. Saya jarang bawa orang. Saya bawa istri, saudara, yang dikasih Tuhan kemana-mana. Bawa anak-anak, anakku Yeskiel. Ya, kenapa? Karena ini harus kita berubah. Sekali lagi, buah itu harus dirasakan oleh keluarga sendiri. Ya, haleluya. Jangan sampai kita nyaman di luar, keluarga kita menangis. Ya, sampai kita senyum di luar, keluarga kita, saudaraku, bengis. Ya, kita harus seimbang. Itu sebabnya saya kasih 3 polanya. Pelayanan tahta, ibadah tahta, kehidupan tahta. Kehidupan menyangkut keluarga. Keluarga harus tahta. Ya, ibadah harus tahta. Jangan sampai ibadahnya pelataran. Saya mau katakan, sorry, izinkan saya mengatakan apa yang saya tidak mau ibadah sembarangan. Ibadah halaman saya tinggal. Ya. Ibadah halaman saya tinggal. WL yang halaman saya tinggal. Ya. Saya enggak mau capek. Kita perlu ada ibadah tahta. Ya, ngurus soal yang di halaman urusan lain. Urusan saudaraku, urusan lain. Tapi kalau kita mau jadi tim, tim kita harus tahta. Ya, soal dia belum bertobat, itu kita layani dengan cara yang lain. Cara yang berbeda. Ya, nah ini pelayanan tahta.
Haleluya. Ini penting, pelayanan, ibadah, kehidupan harus seimbang, harus tahta. Ya. Nah, ketiga hal ini harus tahta. Ya, kenapa? Karena ini esensi daripada pelayanan kita, penyembahan kita, doa kita. Ya, feedback-nya itu akan nyata dalam hidup kita. Ya. Seperti katakan bahwa tongkat Harun itu bertunas. Harus bertunas. Bapak Ibu, saya mau katakan ini bukan satu kehebatan. Ya. Tuhan janji anak saya kuliah di Israel. Kuliah loh, saudaraku. Bukan tur. Beda. Lalu saya pikir ya kuliahnya paling di sekolah yang Israel yang penting lah. Pokoknya dia sekolah di sana lah. Tapi anakku, Yeskiel, itu mendapatkan sekolah di mana? Hebrew University. Sekolahnya Albert Einstein. Ya. Matematika nomor satu di dunia. Amen. Fisika nomor satu di dunia. Ya. Anakku diterima. Saudara. Ya, anakku, Yeskiel apakah pintar? Nggak pintar amat. Ya, gak pintar. Tapi bagaimana Tuhan memberikan kami satu terobosan di balik tabir, di balik tabir dimensinya Tuhan. Ada bagian saya, ada bagian Tuhan. Dan kalau sudah Hebrew University, bagian Tuhan. Ya, saya nggak tahu mahal. Nah, ternyata ketika dia lulus, saudaraku, maksudnya ujian, saudaraku, tes dia lulus, itu dimintakan biayanya. Biayanya kalau dirupiahkan 400 juta rupiah baru masuk. Ya, uang masuknya ya sama uang asrama 400 juta rupiah, hampir setengah M. Itu belum makan. Ya, kamar kosnya saudaraku tinggal di apartemen Hebrew University di kampus, karena boleh tinggal di luar harus di kampus, ya apartemennya. Satu bulan 14 juta. Lah saya khotbah berapa kali? Saya khotbah Bapak Ibu, ya, ketika Tuhan membawa saya dalam dimensi tahta, saya belajar kepada Samuel. 1 Samuel pasal 3 ayat 1, 2 dan 3. Ayat 3 berkata begini, lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam tabut, di tempat tabut Tuhan. Ya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di tempat tabut Allah. Wow, anak kecil tidur di tempat tabut Allah. Itu sebabnya orang yang baru rohani, orang bilang, "Wah, ini mesti ajarkan ini dulu yang rendah-rendah dulu." Jangan. Dia harus tunjukkan. Ya, film aja yang kita tonton langsung keras kok. Ya, film Superman itu keras. Banyak orang mati. Anak-anak terjun dari gedung karena nonton filmnya keras. Ya, film Tom and Jerry itu bukan film anak-anak, itu film keras, perkelahian, perselisihan, pertengkaran, rebut-merebut, itu film keras. Ya, Tom and Jerry bukan film anak-anak. Ya, Superman bukan film anak-anak. Itu film yang terjun dari langit, bisa mengubah segala sesuatu. Ya. Itu bukan film anak-anak. Nah, kalau saja dunia menampilkan kekerasan, ya. Nah, kenapa orang percaya tanggung-tanggung beritakan kepada orang-orang yang baru bertobat? Kasih saja yang paling keras. Kasih saja yang paling maksimal. Ya, suka enggak suka, harus suka. Mau tidak mau, harus mau. Ya, enggak boleh lagi lembek-lembek. Oh, dielus-elus, pelan-pelan, karena dia punya duit, karena dia punya nama besar, karena dia punya jabatan. Sikat, saudara. Ya, kekerasan di dalam saudaraku dunia ini harus kita imbangi dengan pelayanan yang betul-betul tangguh untuk bisa merubah seseorang, ya, untuk bisa merebut seseorang, ya, tak boleh dikasih kesempatan, ya, haleluya. Saya sampaikan, ada orang melayani saya, ya, Pak, boleh Bapak doakan, boleh Bapak tolong puasakan. Saya bilang enak aja, kamu udah puasa, saya berpuasa. Dulu saya setiap orang datang puasa 3 hari. Untuk persoalannya, keluarganya, istrinya mau cerai, suaminya main selingkuh, saya yang puasa. Oh, setelah saya mengerti pelayan tata, enggak. Saya enggak mau puasa untuk orang itu. Ya, kamu harus puasa. Saya bilang, kalau kamu mau dirubah, tinggal di sini 3 hari, 3 malam puasa. Ya, pendetanya yang suruh puasa, kamu enggak puasa. Ya, akhirnya pendeta mati cepat karena puasanya kelamaan. Ya, haleluya. Bayangkan, kalau satu orang selingkuh, 2 orang selingkuh, pendetanya berapa puluh hari puasa. Mereka makan di mall, mereka makan saudaraku di restoran, pendetanya suka menangis di sini karena dia. Enak aja. Ya, kasih makanan yang keras. Ya, supaya dia tahu. Ya, nah, seperti itu. Karena Tuhan didik juga saya keras. Jadi saya harus kasih juga keras sama orang. Ya, haleluya. Itu enggak murahan. Ya. Nah, kita bicara penyembahan. Ini penting, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Apa itu? Ya, bertunas, harus tumbuh. Kalau orang dalam Tuhan tidak bertumbuh, ini aneh. Ya, ini aneh. Ya, karena itu perkenalkan mereka. Tuhan yang seperti apa. Hadiratnya seperti apa.
kuasanya seperti apa, mujizatnya seperti apa. Perkenalkan mereka kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Israel. Kepada pribadi Tuhan yang menjadi manusia itu, namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, itu sebabnya saya punya satu, Anda catat, ini penting, hal-hal yang penting, Anda catat. Saya bicara mengenai habitat, ya. Nah, supaya kita bisa mengerti esensi atau penyembahan itu Anda capai seperti apa. Karena itu Anda tidak akan sembarangan lagi menyembah Tuhan. Anda tidak akan sembarangan lagi seperti berdiri atas mimbar. Kalau Anda mengerti tentang hadirat Tuhan ini, ya. Masa orang saudaraku dia main WL, kamu yang WL ya, kamu yang main musiknya, orangnya dari mana ke mana dia tiba-tiba main musik, gimana kita temukan hadirat Tuhan? Bukan gak boleh, tapi kita buang waktu, kita hanya melihat hal-hal yang kecil. Tuhan kita ini besar, janjinya ini besar, mujizatnya besar, kuasanya besar. Persiapkan diri kalau melayani Tuhan, persiapkan diri kalau main musik sama Tuhan, persiapkan diri kalau mau WL sama Tuhan. Tahu mesti kita harus melayani seperti Esther yang tahu anggur yang terbaik diberikan kepada raja. Kita melayani raja, saudara, bukan melayani manusia. Kita melayani Tuhan yang punya planet bumi ini, ya. Tuhan yang punya siang dan malam, Tuhan yang punya matahari, Tuhan yang punya bulan, Tuhan yang punya bintang, Tuhan yang punya gunung, Tuhan yang punya emas, Tuhan yang punya perak. Kita melayani Dia, saudara. Ya, ini penting untuk kita mengerti supaya apa? Saya percaya kelamaan kita nggak transformasi, saudara. Karena hamba-hamba Tuhan ini mikir dirinya. Hamba-hamba Tuhan ini cuma mikir kelompoknya. Mikir seruku urusan-urusan yang biasa. Bawa semuanya ke dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Semuanya untuk kemuliaan Dia. Ya. Nanti kita lihat kalau Tuhan dipermuliakan. Kalau ada tabut itu semua akan hidup. Kalau ada tabut itu semuanya akan luar biasa. Banjir pun kita bisa lalui. Banjir pun kita bisa seberangi. Alkitab berkata, ya, Sungai Yordan itu berbalik ke hulu. Berbalik ke atas, naik lagi ke atas. Bayangkan, amen. Berapa banyak air yang naik ke atas. Sedang banjir ini naik ke atas. Berhenti airnya. Dari mana hukumnya? Air banjir bisa berhenti. Tidak ada bendungan. Tapi air itu bisa berbalik ke hulu. Itulah Tuhan kita. Ya, itulah Tuhan kita yang kita sembah. Ya, karena itu penyembahan. Ya, ada moto orang berkata begini. Ya, kita akan menjadi seperti siapa yang kita sembah. Katakan amin. Engkau akan menjadi amen. Seperti siapa yang Anda sembah. Amen. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Kalau kamu satu botol parfum yang 20 juta satu kamu siram di atas kepala ini, kamu parfum berjalan. Esensi daripada hadirat Tuhan itu memenuhi hidupmu seperti itu. Ya. Semua orang pasti di mobil bingung. Ya. Semua orang di mobil pasti bingung. Ini parfum yang dituangkan penuh. Ya, satu botol terus siram di atas kepala ke baju. Ya, kalau kamu penuh hadirat Tuhan, baunya seperti itu. Di hadapan Tuhan kamu harum. Di hadapan Tuhan kamu harum. Ya. Itu penting para pelayan Tuhan. Ya. Dikawal, ya. Dikawal, penyembahannya dikawal. Kawal dulu penyembahannya, doanya, dilihat hidupnya dikawal. Enggak apa-apa. Ya, untuk kita melahirkan penyembah-penyembah yang bagus dikawal doanya, kehidupannya. Nah, yang berikut ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Haleluya. Nah, kita bicara mengenai habitat, ya. Ada ketika kita di hadirat Tuhan ada pergantian, habitat kita menjadi habitat ilahi. Katakan amin. Ya. Nah, saya bicara habitat ini, ilustrasinya seperti ini. Bapak Ibu, jangan memancing hiu di kolam mujair. Haleluya. Banyak sekali anak-anak Tuhan ini mau dapat hiu tapi mancingnya di mujair. Udah puasa, udah doa, tapi ada di kolam mujair. Mau mancing hiu, nggak boleh pakai umpan cacing. Hiu yang mau dipancing, pakai umpannya apa, Pak? Cacing. Cacing sama mujair yang makan, Bapak Ibu. Ya, kita mau dapatkan Tuhan yang hebat. Kita mau dapatkan Tuhan yang besar, yang lebih daripada paus. Tapi umpannya cacing. Umpannya kecil, ya. Cuma orang Manado bilang tude. Orang, ya, umpannya kalau Anda mendapatkan paus, itu umpannya, ya, mesti hiu. Ya, bicara korban. Ya, bicara korban. Tuhan tidak suka yang tanpa korban. Mau indah apapun pujianmu tanpa korban, tidak ada artinya. Harus menjadi korban. Baru berharga di hadapan Tuhan. Ya. Jadi, amen. Itu sebabnya satu buku yang ditulis oleh
Tommy Tenney bicara tentang memburu Tuhan. Buku ini radikal sekali. Kok Tuhan diburu? Emang Tuhan itu apa? Kok diburu? Ya karena Tuhan itu punya tempat, ruang Maha Kudus. Artinya dia punya habitat. Kenapa ada ruang kudus, ada ruang suci, kenapa ada halaman? Kenapa tidak boleh sembarangan orang masuk di ruang Maha Kudus? Karena itu habitatnya Tuhan. Orang masuk di situ sembarangan, orang masuk situ main-main, mati. Karena itu habitat. Ya. Nah, kita bicara harus penting. Harus dengan berbagai hal kita mengerti tentang Tuhan. Ya. Orang suratku, saya tanya, Pak, Pak Tua, mau mancing apa? Hiu. Nah, ya, pakai umpan apa? Ya, cacing. Mau mancingnya di mana? Oh, di kolam. Kolam yang mana? Oh, kolam sana besar. Mana biar besar ada hiu? Ya, kecuali hiu-hiuan. Kecuali hiu jadi-jadian. Ya. Nah, Bapak Ibu, korban. Dimensinya. Ini bicara dimensi, bicara level. Ya. Kalau kamu mancing hiu, harus cari di mana ada habitat hiu. Laut lepas. Ya, habitat ini perlu. Nah, di mana Tuhan? Di ruang Maha Kudus. Ya, supaya kita mengerti pembatasannya. Kita tidak hidup dalam perjanjian lama, kita dalam perjanjian baru. Tapi supaya kita mengerti batasan. Kita mengerti tentang Tuhan itu seperti apa, manusia seperti apa. Nah, ini penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, tabir itu dibuka supaya apa? Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, kita diubah di dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan loh, Saudara. Ya, kemuliaan. Ya, kemuliaan Tuhan yang semakin besar, bukan kemuliaan kita. Semakin besar, semakin luar biasa. Ya, itu sebabnya anak-anak Tuhan ya tidak boleh menjadi monumen rohani. Oh, dulu. Oh, lalu. Oh, iya, waktu dulu. Tapi sekarang beda. Sekarang hidupnya sudah biasa-biasa. Penyembahannya sudah hancur. Ya, hidup kekudusannya sudah hancur. Nah, hari ini, Saudaraku, Tuhan itu tidak mau kita jadi monumen, tapi kita menjadi movement, orang yang bergerak, katakan amin. Ya. Kita bergerak di dalam roh. Kita bergerak di dalam worship. Haleluya. Nah, yang terakhir, saya akan tutup supaya kita bisa mengerti. Jadi, kalau Anda dapatkan ya hiu, ya harus Anda harus di habitat. Habitatmu itu duniawi atau rohani? Ya, habitat kita penting. Ya, yang kedua, korban. Jangan mancing hiu umpannya cacing. Ya. Asal ya, mari kita berdoa, kita percaya Tuhan ada di sini. Ya, Tuhan juga ada di mana-mana, enggak usah kamu berdoa juga Tuhan ada di mana-mana. Tapi kalau Anda mau hubungan pribadi dengan Tuhan, Anda mau melihat respon Tuhan terhadap Anda, ini yang berbeda. Ya. Saya kadang melihat orang, saudara percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan ada di sini. Kamu ngenakin aja. Karena itu rohani kamu enggak bertumbuh karena kamu 2-3 orang selalu apa saja yang kamu bikin, selalu percaya bahwa Tuhan ada. Tapi hidup pun enggak berubah. Buktinya hidup pun enggak maju. Buktinya hidup pun enggak transform. Buktinya pelayanan pun enggak pernah berkembang. Artinya apa? Karena kita, saudaraku, meremehkan firman. Ya, kehadiran 2-3 orang itu bukan hanya sekedar 2-3 orang. Tapi bagaimana mereka merindukan dia. Seperti apa yang terjadi di Wales. 4 orang berdoa bertahun-tahun, berdoa bertalu-talu, berdoa terus menyembah Tuhan. Kota Wales bisa dirubah. Ya, itu bukan hanya sekedar 2-3 orang berkumpul. Tapi bagaimana mereka, saudaraku, melakukan segalanya untuk Tuhan. Mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Waktu mereka, hidup mereka, tidur mereka, jam makan mereka, dikorbankan semuanya. Ya, haleluya. Itu sebabnya pengangkatan tabut Tuhan dari Kiriat Yearim. Saudaraku, kita lihat bagaimana Usa mati karena menjamah tabut Tuhan. Karena tergelincir. Ya, karena apa? Daud menari tanpa ada korban. Ya, itu sebabnya 3 bulan disimpan di rumah Obed-Edom. Kemudian Daud mengangkat kembali karena dengar Obed-Edom diberkati. Amin. Obed-Edom diberkati sampai kedengaran oleh Daud. Sampai kedengaran orang besar. Orang yang sederhana ini berkati. Kalau Anda ada di dalam hadirat Tuhan, orang-orang besar akan mendengarkan Anda diberkati. Bukan hanya orang kecil. Haleluya. Ya. Kenapa Obed-Edom diberkati? Karena ada hadirat Tuhan di dalamnya. Yang terakhir, supaya kita melihat bagaimana setiap anak melangkah, ya, mereka mengorbankan seekor anak domba. Mereka mengorbankan setiap anak melangkah. Nah, bisa diperkirakan sampai ke Yerusalem berapa ribu langkah. Sekian ribulah korban itu. Ya, tanpa korban, tabut Tuhan tidak akan masuk Yerusalem. Itu sebabnya pentingnya hidup kita jadi korban. Pentingnya semua doa kita jadi korban. Pentingnya pelayanan kita jadi korban. Apapun yang tidak bernilai korban,
tidak akan masuk dalam hadirat Tuhan. Catat, apapun yang tidak bernilai korban tidak akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Supaya kita mengerti, ya, supaya orang-orang belajar serius dengan Tuhan, supaya belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Haleluya. Perkatakan dan ceritakan Tuhan yang hebat. Apa? Supaya kita nggak boleh main-main. Ya, Alkitab berkata, ceritakan murkanya, tapi juga ceritakan kasih. Haleluya. Jangan kita menceritakan Tuhan tentang kasihnya, tapi tidak diceritakan juga murkanya. Ceritakan murkanya, tapi tidak ceritakan kasihnya. Dua ini harus seimbang. Ceritakan Tuhan kasihnya, amen. Ceritakan Tuhan tentang murkanya. Ini jelas, supaya kita melayani Tuhan seimbang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir, Wahyu pasal 4. Di sana dikatakan ada 7 obor, Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Ya. Ada 7 obor menyala di hadap mata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Wow. Ya. Haleluya. Ya. Seven spirit. Ya. 7 roh Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa Wahyu pasal 5 ayat 6. Wahyu pasal 5 ayat 6. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketujuh roh Tuhan itu adalah 7 roh Tuhan yang melayani seluruh bumi. Kalau engkau ada di level tahta, kapasitasmu bangsa-bangsa. Katakan amin. Mungkin engkau tanya, Pak Balkia, emang sudah ke bangsa-bangsa? Bapak, amen. Ibu, ya, amen. Tuhan memberikan saya, ya, saya selalu berkata bahwa di tahta itu levelnya emas. Nggak ada yang barang murahan di situ. Kalau Tuhan juga memberkati kamu, memberkati dengan levelnya emas, bukan memberkati dengan murahan. Ya, bagaimana Tuhan memberikan satu terobosan keuangan sama saya di masa pandemi. Ya, saudaraku luar biasa, ya, luar biasa. Tuhan memberikan saya berkat dalam jumlah miliaran. Cash, ya, ya, itu saya tidak saudaraku teriak-teriak khotbah, tidak, ya, bagaimana Tuhan memberkati, ya, Tuhan membawa saya pelayanan ke Cina, Tuhan membawa saya pelayanan ke Hong Kong, Tuhan membawa saya pelayanan ke Macau, Tuhan membawa saya pelayanan ke Singapura, Malaysia, Filipina, Tuhan membawa saya pelayanan ke Eropa, keliling Eropa, ya, haleluya, bukan tur, saudaraku pelayanan, ya, keliling Eropa. Saudaraku, ketika saya mengurus visa untuk keliling Amerika, ya, pandemi datang. Haleluya. Ya, nah, Tuhan belum kasih waktu saya pergi ke Amerika. Nah, luar biasa. Ada 7 roh. Ya, saya ketika menyampaikan firman Tuhan ini, jangankan mau ke Hong Kong, ya, ke Malaysia saja susah. Ya, nggak punya uang kecuali diajak orang, kecuali dibiayai orang. Tapi ketika saya tahu ini, wow. Ya, saya lihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-7, ya, luar biasa, ya, engkau akan berubah menjadi manusia lain. Apa saja yang dibuat oleh tanganmu akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Apa saja yang dilakukan oleh tanganmu, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Ya, artinya bahwa sukses itu, ya, bukan orang lain. Sukses itu ada di tanganmu. Katakan amin. Sukses itu ada, amen, di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Amin. Haleluya. Ya. Ya, tanganmu ini penting. Artinya Tuhan mau kamu menyaksikan kuasanya. Tuhan mau kamu menyaksikan berkatnya. Ya, oh, Tuhan yang kamu layani Tuhan yang kaya, bukan Tuhan yang miskin. Wow, luar biasa. Ya, nah, mungkin kembali ke catatan tadi. Anak saya kuliah. Ya, mana saya ada tabungan 100 juta? Mana saya ada tabungan 25 juta? Gak punya saya tabungan 25 juta, Bapak Ibu. Ya, mau sekolahkan anak di luar negeri. Ketika disodorkan biayanya 400 juta. Emang saya minta siapa? Emang di dunia ini siapa yang dimintakan gratis 400 juta? Enak aja. Ya, itu kalau enggak sorga ada di kita. Hadirat Tuhan, sorga, esensi dari penyembahan itu. Amen. Sorga, amen, datang di bumi. Katakan amin. Amin. Wow. Haleluya. Angkat tanganmu. Minta berkat Tuhan hari ini untuk engkau serius dengan Tuhan. Untuk engkau memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Enggak pakai cacing. Mancing hiu tidak pakai seru umpan yang ikan yang hanya sebesar telapak tangan, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau mancing hiu saja itu kakap umpannya, saudara, ya, bukan yang ikan kecil, ya, haleluya, korban itu besar, ya, kasih waktumu, kasih seluruh hidupku sama Tuhan, ya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, berkati kami semua, kami angkat tangan Tuhan, penyerahan kami total di hadapan. Tak ada sesuatu yang ada dari tangan kami. Selain semua ada dari tanganmu. Tuhan, terima kasih. Seperti Elia melihat awan sebesar telapak tangan. Itulah yang membawa hujan. Di tangan Tuhan ada segala-galanya.
di tangan Tuhan sanggup melakukan apapun. Kelihatan kecil, tapi sanggup untuk melakukan segala-galanya. Hujan yang besar pasti datang ketika tangan Amen. Tuhan, oh Tuhan, nyata atas hidup kami. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom.